Halo guys, kembali lagi bersama saya Jeremy dalam YouTube channel Sukses.com. Nah, pada video kali ini kita berkesempatan untuk mereview salah satu produk printer terbaru dari Canon, yaitu Canon Pixma G1730. Nah, ini adalah kelanjutan dari seri Pixma sebelumnya. Sebelumnya ada G1010, ada G1020, dan yang terbaru yang ada di depan kita ini adalah G1730. Nah, yang menjadi pembeda dari seri-seri sebelumnya itu terletak pada kecepatan untuk printnya. Jadi kalau untuk seri yang terbaru ini, dia sudah bisa nyetak sampai 11,0 IPM untuk yang monokrom, untuk yang black. Kalau untuk yang color, itu dia bisa sampai 6,0 IPM. Ya teman-teman, untuk tintanya G1730 ini menggunakan tipe tinta GI71. Jadi teman-teman kalau mau beli di luar, nama tintanya GI71. Nah, kemudian untuk yang tinta warna hitam atau yang blacknya itu jenisnya pigmen. Jadi teman-teman kalau untuk ngeprint dokumen atau yang berwarna hitam dan penting, pakai tinta GI71 black, itu dia udah pigmen. Jadi kalau kena air, kalau terciprat air, teman-teman gak usah khawatir karena dia gak akan luntur. Nah, kemudian untuk seri G1730, maintenance cartridge-nya atau busa pembuangannya teman-teman bisa ganti sendiri. Jadi teman-teman nggak perlu repot-repot ke service center. Jadi teman-teman bisa beli juga di kita di Sukses.com untuk maintenance cartridge-nya. Untuk maintenance cartridge-nya dia kodenya MCG04. Kalau sebelumnya di 1020 dia MCG02, yang 1730 ini MCG04. Ya, oke, teman-teman. Untuk maintenance cartridge-nya, kami juga saranin teman-teman untuk beli yang original. Jangan beli yang di marketplace karena banyak barang-barang yang di marketplace untuk MCG ini dia banyak yang non ori. Jadi kita nggak tahu kualitasnya. Dan udah pasti kalau teman-teman pakai MCG yang non ori atau maintenance cartridge yang non ori, itu udah pasti garansinya juga void. Nah, teman-teman, untuk garansinya tipe G1730 ini enaknya sekarang dapat tambahan 1 tahun garansi. Jadi totalnya 3 tahun garansi, teman-teman. Nah, tapi syaratnya untuk dapat yang 1 tahun itu, teman-teman setelah beli printer ini harus aktivasi garansinya dulu untuk dapat full 3 tahun gitu. Nah, terus yang dikasih selama 3 tahun garansi itu apa aja? Yang pertama, teman dapat suku cadangnya free, kemudian jasa servis juga free, dan yang terpenting print headnya juga free, teman-teman. Jadi selama 3 tahun itu teman-teman tinggal beli tinta GI71 yang original dengan MCG yang original juga, maintenance cartridge, dan teman-teman udah bisa nikmatin garansi 3 tahunnya. Jadi pastiin semua yang teman-teman pakai consumable itu original. Jadi biar 3 tahunnya teman-teman ngerasain garansi 3 tahunnya. Nah, teman-teman, di seri G1730 ini dia juga sama seperti kakak-kakaknya nih di G1020. Nah, G1730 ini juga support untuk Mac. Jadi teman-teman yang punya MacBook ini juga support. Nah, kemudian untuk tray-nya teman-teman, nah, tray-nya ini kapasitasnya bisa 80 sampai 100 lembar kertas. Nah, kemudian untuk tombol-tombol yang ada di G1730 ini, dia ada tombol power di sebelah sini, teman-teman bisa lihat. Nah, ini ada tombol powernya. Kemudian di sini untuk ada pilihan kertasnya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau setting kertasnya, di situ ada pilihan kertas A4, 4x6, ada letter juga, dan ada juga untuk yang custom. Jadi itu nanti teman-teman setting di laptopnya. Nah, kemudian juga ini ada tombol untuk cancel printing. Jadi misalkan teman-teman
kasih perintah untuk ngeprint, tapi teman-teman akhirnya mungkin aduh ragu nih saya nih mau ngeprint, oke lah nggak jadi, akhirnya tadi teman-teman tinggal pencet yang tombol stopnya yang warna oranye itu, nanti printernya berhenti untuk nge-stop, untuk cancel perintah teman-teman yang tadi untuk suruh ngeprint. Nah teman-teman, gimana itu tadi gambaran atau overview dari printer terbaru dari Canon G1730. Nah, untuk di video berikutnya, next video, kita akan kasih tahu teman-teman bagaimana cara setting awal dari printer G1730 ini. Jadi, pastiin teman-teman terus update video dari Sukseskom agar nggak ketinggalan video tentang cara setting printer yang baru ini. Jadi, jangan kemana-mana, jangan lupa like, subscribe, dan share video dari Sukseskom. Terima kasih, dah.